Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channelnya Mr. Semanggen. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konten kali ini kita akan ngebahas tentang cara masang ring, di mana ringnya itu terbuat dari emas putih. Dan sekaligus saya menjawab pertanyaan dari Anda, Bang, kapan waktunya dan umur berapa anakan burung yang waktunya dipasangi ring pada kakinya. Dan tentunya ring di sini adalah ring identitas ya guys, bukan ring yang lain. Bagi teman-teman yang baru gabung, silakan subscribe dulu dan klik juga tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video Mr. Semanggen. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita masang ring, kita lihat dulu ringnya. Di sini ringnya sudah siap yang akan dipasangkan ke burung anakan burung Nuri Afrika. Di sini ringnya sudah tertulis Idman Strip CRB. Idman itu nama anak saya ya. CRB itu Cirebon 011, artinya burung tersebut sudah saya tetasin yang ke-11 kalinya untuk burung Nuri Afrika. Jadi ringnya ini emas putih ya guys, itu burungnya lagi tidur. Guys, sebelum masang ring,
karena ini adalah sudah siang, aduh bangun dia. Karena ini adalah sudah siang, sudah waktunya dia makan. Alangkah baiknya kita akan ngasih makan dia dulu, lalu kita ngasih ring. Oke. Tapi sebelumnya kita timbang dulu bobot idealnya saat dia lapar itu berapa dan bobot berapa setelah dia makan. Hai, baby, bangun. Hey. Bangun. Ayo sini bangun. Kita keluarin dulu ya dari inkubator. Inkubatornya langsung ditutup ya kalau habis dikeluarin burungnya. Khawatir suhunya berubah. Ini kan suhunya sudah turun jadinya toh. Mau naik lagi. Ini adalah baby umur kurang dari 1 bulan. Ini ukuran kaki sama ring itu harus disesuaikan ya. Ring longgar bagian depan itu harus lebih besar dari ukuran kakinya. Kalau burung tersebut masih muda, maka burung tersebut akan kelonggaran cepat lepas. Tetapi jika burung tersebut ketuaan, maka susah pula untuk memasukinya. Oke, selanjutnya kita akan timbang dulu bobot idealnya dia itu berapa sih. Nah, saya menggunakan timbangan digital ini. Kemudian kita pakai wadah ini ya. Wadahnya dikasih tisu. Kasih wadah ini ya, wadahnya dikasih tisu. Kemudian taruh di sini. Nanti seperti itu biar kita mengetahui bobot idealnya dia itu berapa. Kita nyalakan dulu on off nya posisi kosong. Oke, posisi sudah nol ya. Nah sekarang babynya kita ambil, pindahin ke tempat ini. Oh, berapakah beratnya? Ternyata beratnya 5,9. Oke, saatnya kita memberi makan. 5,9 ini adalah bobot ideal di saat dia sebelum makan. Nah, nanti berapakah bobot ideal dia setelah dia makan? Nah, ini dia pakannya A21 udah saya buatin. Ini kondisinya jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Ini masih ada hangatnya ya. Karena di lolos sama indukan seperti di alamnya juga yang keluar dari mulutnya itu ada hangatnya. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Maka suhu pakannya kita sesuaikan. Dia itu kalau makan segini habisnya tuh boloknya. Kita kasih makan dulu ya. Hei teman-teman para penonton, mari makan dulu. Kita makan siang. Ini dari kiri ke kanan ya. Disuruh. Kita lepasin dulu udah. Biar dia bergerak. Biar pakan yang baru saya masukin itu dia masuk dulu melewati tenggorokan. Selanjutnya kita memberi makan lagi. Lahap banget guys. Soalnya ini masih kelihatan anginnya tuh. Biarkan anginnya keluar dulu. Tuh,
udah keluar anginnya. Kita tambahin lagi, karena yang namanya African Grey ini temboloknya rentan masuk angin. Tuh. Ini sudah keluar anginnya. Nah, idealnya apakah segini sudah cukup untuk diberi makan? Coba lihat. Tuh. Segini masih kurang, dikit lagi ya. Takarannya segini, sedikit lagi. Kita masukin lagi. Iya, sabar. Yuk, makan. Habisin. Dah. Kita biarin dulu, biar dia keluar dulu nih. Ini angin tuh. Sudah keluar anginnya. Kemudian kita timbang lagi bobot dia berapa. Kita klik on off lagi. Kondisi sudah netral, sudah nol. Kemudian kita taruh. Tuh, 6,5. Oke, itu bobot ideal dia. Selanjutnya kita akan memberi dia cincin, atau saatnya kita memasang cincin di kakinya. Bisa kaki kiri atau kaki kanan, guys. Kamu pakai cincin ya. Jadi teman-teman, kita akan masang ringnya. Ringnya ini akan saya masukin ke dalam kaki baby burung Nuri Afrika ini. Dimana yang namanya burung parrot, jari duanya itu ke depan dan dua lagi jarinya ke belakang. Kita akan masang ringnya, yaitu tiga jari akan saya kedepanin dan jari satu lagi akan di kebelakangin. Jadi seperti ini ditekuk tiga ya, ke depan semua tiga ini. Kemudian kita masukin, ingat ringnya kira-kira posisi tulisannya kebaca ke bawah ya, jangan sampai kebalik ke atas. Kemudian kita masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Ku masukkan cincin ini sebagai cincin kehidupan. Seumur hidup kamu pakai cincin ini. Semoga kau nyaman di sini. Di sini masih kelihatan longgar, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia nyaman dengan cincin. Kita lihat cincinnya. Ya, keren kan? Ini masih kelihatan longgar, tapi lama kelamaan ketika dia tumbuh besar, dia akan sedang, ini sudah pas ukurannya segini. Oke. Selanjutnya kita masukin lagi agar dia mendapatkan kehangatan. Waduh, berak dia. Agar dia dapat nyaman, rasa hangat di dalam inkubator lagi. Ayo masuk lagi. Untuk umur segini, jangan lama-lama di luar ya. Dia masih butuh kehangatan pada inkubator. Kita buka inkubator ya. Kita masukin lagi. Selamat tidur.
Okay, guys, itulah cara memasang ring pada burung nuri Afrika. Semoga tontonan tadi bisa bermanfaat buat para teman-teman di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.